bagus, ada surat. Selamat datang di acara balap sepeda. Wah, ini undangan untuk balap sepeda. Wah, keren. Tati, Tati, lihat. Kau tidak akan percaya ini. Wow. Wuhuu. Menyenangkan sekali. Ini sangat keren. Wow. Kawan-kawan, ini lihat yang aku bawa. Wow. Yuhu. Tati. Tati, Tati, lihat yang aku bawa. Ayo cepat lihat, Tati. Ada apa, Miss Ibu? Aduh, sakit sekali. Astaga, maaf ya, Lili. Itu tadi tidak sengaja. Tidak apa-apa, Tati. Aku baik-baik saja. Lihat, akan ada balap sepeda. Aku sampai tidak percaya ini. Dan kita diundang. Kau mau bermain bersamaku? Iya, iya. Tati, kau ikut kan? Kalian berdua duluan saja. Aku akan menyusul nanti. Hore! Ya ampun, menakutkan sekali. Aku tidak bisa mengendarai sepeda. Tapi aku harus coba demi Lili dan Miss Ifu. Wah, ini kotor sekali. Akan ku bersihkan dulu. Apa yang kau lakukan? Membersihkan sepedaku karena ingin aku pakai. Tapi ini rumah kecilku. Maaf laba-laba, tapi aku butuh sepedaku. Tapi kau sudah lama tidak memakainya. Aku tahu, dan itu sangat membuatku takut. Baik, baiklah. Tidak apa-apa. Aku akan cari tempat lain di gudang hingga kau kembalikan rumah kecilku ini. Wah, bersih sekali sepedanya. Ini helmku. Hore! Ayo kita ke sana. Baiklah, aku tidak akan menyerah. Aduh, aku menyerah, aku menyerah. Aduh, sakit sekali. Ini lebih buruk dari yang kukira. Wow, wow, wow. Tolong. Aduh, benturan yang keras. Pohon, pinggir dari situ. Oh, ini tidak terlihat bagus. Kacau sekali. Baiklah, sekarang aku pasti bisa. Jangan ke danau, jangan ke danau. Sepeda ini tidak mau menurun. Tidak, tidak, berhentilah. Beruntung sekali kalian tidak perlu naik sepeda, ikan kecil. Paling baik menggunakan sihir. 1, 2, 3. Itu tadi ide yang buruk. Tolong, tolong, tinggi sekali. Ayo berhenti, berhenti. Berhentilah, berhenti. Pohon kecil, minggir dari sana. Aku pusing sekali. Aku tidak suka ini. Apa kau dengar itu? Iya, Miss Ifu, aku mendengarnya. Sepertinya ada yang minta tolong. Ayo selamatkan! Kita harus menolong dia. Tolong aku, teman-teman. Oh, sepeda kita tidak bisa terbang. Kita harus minta bantuan Pak Moning. Ayo! Tolong jangan pergi, teman-teman. Aku ingin turun dari sini. Pak Moning! Morning. Ada apa, kawan-kawan? Tati, dia tidak bisa turun dari sepedanya dan butuh bantuan kita. Begitu rupanya. Kalian harus bawa dia ke sini dan rumahku akan menangkapnya. Baiklah, ayo kita bawa Tati, Miss Ifu. Lihat, dia di sana. Kau tidak akan bisa lari dari kami, sepeda ajaib. Kami akan menangkapmu.
Tolong aku, kawan-kawan. Tenanglah, Tati. Kami akan menyelamatkanmu. Iya, itu benar. Itu, mereka sudah datang. Sekarang giliran kita menolong Tati. Limplang. Sepeda berkilat. Tanah yang cantik, aku merindukanmu. Oh. Terima kasih banyak, Pak Moning. 1, 2, 3, sepedanya menjadi normal kembali. Apa yang terjadi, Tati? Aku gunakan sihir karena tidak tahu cara mengendari sepeda. Aku menyesal. Yang kau butuhkan adalah roda bantuan. Terima kasih banyak, Pak Moning. Tidak apa-apa, Tati. Kami akan mengajarimu. Ayo, Tati. Kau pasti bisa. Ayo, sedikit lagi. Ayo, di kayu. Ayo, Tati. Kau melakukannya dengan baik. Sekarang akan aku lepas, ya. Jangan dilepas. Aku takut. Tati, tapi jika kau pakai roda bantuan, kau tidak akan jatuh. Bagus sekali, Tati. Dimulainya dari sekarang. Iya, bagus. Kita mulai balapannya. Ayo! Hore, bagus sekali, Tati. Kau hebat. Bagus sekali, saudariku. Kau adalah juaranya. Tati, 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 Tati. Aduh. Aduh, andai aku tidak di sini. Miss Sifu, di mana kau kucingku yang cantik? Ya ampun, dia datang. Hidung penyihirku mengatakan kalau ada kucing yang sedang bersembunyi di sini. Shh, diam atau dia akan menemukan kita. Aku sudah semakin dekat. Oh tidak, dia akan tangkap kita. Kenakan. Oh tidak. Aduh. Larilah kau kucing, aku akan tetap menangkapmu. Aku akan meletakkannya di tempat yang aman. Kau akan baik-baik saja di sini. Kenakan. Tolong! Tati, hentikan! Aku sudah tidak mau lagi bermain. Tidak, sekarang giliranku. Jadi kita akan terus bermain. Aku tidak mau. Aku gagal lagi. Oh ya ampun, di mana aku bisa bersembunyi? Kau sedang main apa, Miss Sifu? Kupu-kupu, lari sebelum dia menemukanmu. Apa? Kenapa? Kena kau, hahaha. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Lari kupu-kupu, selamatkan dirimu. Aku sama sekali tak mengerti. Wow! Apa yang terjadi? Aku jadi bayi lagi? Maaf, aku tidak bisa jelaskan padamu. Aku harus lari. Tati, hentikan! Aku mohon! Larilah, lari. Aku tangkap kau. Kena kau. Dia mengubahku jadi anak kucing. Akhirnya, kau lucu sekali. Kita bisa bermain ibu dan anak. Bola! Aduh! Oh, kau menangis terus. Ue.
apa yang bisa kulakukan agar kau berhenti menangis? Lihat, Tati. Ini bunga yang sangat indah. Oh, sudah. Hentikan. Jangan menangis lagi. Telingaku sakit. Oh, laba-laba kecil. Lihatlah, Tati. Ted, sekarang aku harus bagaimana? Perosotan untuk ambil tongkat ajaibmu. Tidak boleh tidur. Kita butuh tongkatmu agar kembali normal. Bangun, Tati. Aha. Iya. Pegang ekorku, akan aku bantu. Benar, Tati. Benar begitu. Hore. Tati, ayo. Aha. Cepat. Tidak, jangan, Tati, ayo. Kau naik lebih dulu, aku akan bantu. Ayo naik, pelan-pelan saja. Hei, aku tidak bisa melihat. Telingaku sakit, Tati. Ya ampun, kakimu bau sekali. Tupu-tupu. Hati-hati, Tati. Aku tangkap kau. Menakutkan sekali. Ayo sedikit lagi. Aduh, sakit. Aduh, sakit sekali, Tati. Tati, jadikan kita besar lagi. Hah? Hah? Tati. Tati, ayolah. Aku tidak mau jadi bayi lagi. Tati. Wah, akhirnya kita jadi diri kita sendiri lagi. Oh, syukurlah. Kau cengeng sekali, Tati. Hore! Yeay! Sekarang kita harus ubah teman-teman kita. Oh ya ampun, aku minta maaf ya. 1, 2, 3. Aduh, dia marah besar. Itu wajar saja, Tati. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, akhirnya sayapku kembali lagi. Sampai jumpa, Missipu. Ups, dia tidak berkata apa-apa padaku. Dia juga marah padaku. Iya, dia marah. Kalau begitu, aku akan minta maaf. Iya, lebih baik begitu.
Ayo kita main bola dengan kepala Tati. Tangkap. Aduh. Gol. Ya ampun. Oh, Tati. Kali ini apa yang kau lakukan? Oh, Miss Sifu, itu karena tongkatnya. Aku sangat bosan. Ayo lihat. Aku bisa main apa? Aku bosan. Sebuah buku cerita. Ini adalah pohon. Buah apa? Wortel? Itu saja. Laba-laba kecil, ayo bermain. Hah? Tidak, aku sedang tidak ingin bermain. Yeay, permen karet. Yum, 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 yum. Yum, yum. Hah, tambah satu lagi. Yum, 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 yum. Sekarang semua gigiku menempel. Aku akan meniup gelembung besar. Lalu gigiku akan bebas. Sekarang aku terlihat seperti pohon Natal. Oh, Miss Sifu, apa yang terjadi padamu? Teti, aku mohon tolong aku. Mari singkirkan semua hal aneh ini. Hah? Apa yang kau lakukan? Oh, gawat. Aku akan cari solusinya, jangan khawatir. Mari mengecat Miss Sifu. Dia akan jadi kucing yang tampan. Tunggu, apa yang kau lakukan? Aku mengecatmu hitam, jadi kau terlihat sama seperti sebelumnya. Teti, kau bisa menggunakan sihirmu? Tapi masalahnya tongkat sihirku tertinggal di sekolah. Apa? Aku punya ide bagus. Mari kita panggil Lily. Sepertinya itu bukan ide yang bagus, Miss Sifu. Cermin-cermin di dinding, bisa tolong panggilkan Lily untukku? Halo, halo. Hai, Lily. Miss Sifu kucing lucu, astaga, apa yang terjadi? Ceritanya sangat panjang, tapi kami membutuhkan tongkat ajaibmu. Tidak masalah, aku akan ambil. Meong, meong, meong. Apanya yang lucu?
lucu. Ups, dah semua, aku harus pergi sekarang deh. Meow, meow. Sekarang kita harus bagaimana? Aku tidak tahu harus apa, Teti. Lihat ke sana, Teti. Kau dapat pesan baru. Ini dari sekolah. Semoga itu tongkat ajaibmu. Hore! Lebah kerlap-kerlip, Miss Sifu dan Teti akan kembali normal.